Mister akan melatih kekuatan tersembunyi Mister dengan 4 elemen. Tanah, air, api, dan udara. Mister akan menjadi avatar terkuat agar bisa menyelamatkan kota dari serangan monster. Waduh, Bi, enak banget rumahnya kamu yang baru ini, Bi. Sangat hangat dan juga mantul. Mister suka nih main di rumahnya si Bibi. Iya, waduh, sambil nonton-nonton TV lagi. Bibi, ada berita tuh. Coba kita tonton dulu beritanya, Bi. Berita apa, guys? Itu tuh, ada berita. Selamat siang pemirsa, kami melaporkan langsung dari kantor polisi Liveopia. Saat ini telah terjadi serangan monster di dunia. Kami membutuhkan seorang pahlawan untuk bisa mengalahkan monster-monster itu. Namun saat dibutuhkan, pahlawan itu menghilang. Hah, Mister gimana dong? Kita akan iya. Monster. Aduh, gimana ya, Bi? Udah tenang aja. Kamu tenang aja di situ, Bi. Tenang saja, Bi. Aku pengen jujur sebenarnya sama kamu, Bi. Selama ini sebenarnya aku bukan Mr. Cempreng, Bi. Sebenarnya aku adalah Avatar. Bukan. Aku adalah Avatar yang bisa menguasai 4 elemen sekaligus. Lihat aku, sangat gege. Tapi masalahnya, Bi. Mister, ya. Masalahnya itu Mister kayak kesurupan matanya. Ya, bukan. Masalahnya aku udah lupa cara menggunakan elemennya, Bi. Aduh, ya, gimana ya? Coba nih ada kompor nih. Ada kompor. Kekuatan api kan. Oke, coba. Tuh. Ya, ini mah motong-motong ini. Tolong. Coba. Aku pakai kekuatan api. Ya, tapi ini mah apinya kecil, Bi. Apinya kecil. Aku harus latihan. Coba kita lihat. Gak bisa. Ini kekuatan apa nih? Kekuatan es, angin. Air. Gak bisa, Bi. Aku harus latihan. Gimana ini? Latihan ya udah gini aja. Aku tahu tempat latihan yang paling terbaik, Bi. Gimana kalau kita kesana aja ya? Let's go ya. Sekarang juga kita kesana. Let's go. Ini nih, Bi. Tempatnya nih, Bi. Tempat latihan supaya Mister yang seorang avatar ini bisa mendapatkan kekuatan Mister kembali. Nih, ada elemen-elemennya. Elemen air, elemen api. Wah, elemen tanah. Dan juga elemen angin. Waduh, keren gak nih? Lah, guys. Ada water arti air. Lah, si ya. Bibi, guys. Oh. Si Bibi kenapa punya kekuatan avatar juga, Mi? Enggak tahu, Bibi ini ada. Lah. Bibi juga dikasih kayak. Wah, enggak betul ku tengok-tengok. Ada bumi. Wah, kok bisa sih, guys? Bukannya cuman Mister yang seorang avatar yang bisa punya kekuatan Mister, elemen. Mister, kenapa Bibi merasakan kekuatan aneh? Kekuatan aneh apa ini tuh? Wah, no. Kenapa sih, Bibi? Lah, si Bibi menghilang. Si Bibi, loh. Bibi terlahir kembali. Kamu adalah siapa namanya? Katara ternyata. Waduh, keren. Why, Mr. Cempreng nih, santuy. Oke, guys, hari ini kita akan kembali bermain game Roblox Obi lagi. Tapi guys, berbeda dari yang biasanya, di game ini kita bisa menjadi seorang avatar yang menguasai 4 elemen sekaligus. Waduh. Oke. Yang botak seperti Mister. Yang seperti ini nih, guys. Avatarnya nih, guys. Yang keren sekali lah. Aku tengok-tengok. Di kepalanya ada tanda panah birunya gitu. Oke, ada tanda biru tuh. Kelihatan. Kalau Mister pindahin. Tuh. Keren kan? Artinya apa sih, Mister? Artinya apa, Bang Messi? Pokoknya kalau lagi begini, lagi kuat-kuatnya gitu. Pokoknya Bang Messi. Iya. Oke, langsung aja kita. Iya. Kita di mana, Mister? Nah, ini kan karena di sini ada air. Kita bisa menggunakan elemen air untuk membuat air ini jadi kering. Tuh. Serius? Airnya jadi kering. Tuh. Wow. Aku sedot semuanya. Waduh. Oke. Kita pindahin kali ya. Kita pindahin airnya, guys. Nah, di sini. Nah, ini apa nih? Ada warna hijau. Kita pakai elemen tanah. Apa? Tanah, supaya apa? Kita bisa membangun tanah seperti itu. Emang kalau misalnya kita gak bangun, kenapa? Nah, gak tahu juga. Nanti aja kita coba. Tidak terjadi apa-apa, guys. Tuh. Cuman nyeplos aja sih, Bibi. Nyeplos ke bawah. Jadi harus dengan kekuatan tanah. Kekuatan tanah baru bisa lewat, guys. Tuh. Wah, kita injek langsung ada tanah. Wah, keren ini. Nah, di depan ada kayu-kayu yang menghalangi, Bi.
Di depan ada kita kayu-kayu yang menghalangi. Kita bakar dengan kekuatan elemen api. Bakar! Bakar tuh. Keren kan? Waduh. Gak bisa, mana bisa ditiup. Ini kekuatan kita sangat dahsyat loh, Bi. Guys, tunggu dulu. Air itu artinya udara. Iya, kamu emang avatar juga, Bi? Apa? Hah, kamu kok avatar juga emang? Enggak, bukan Bibi Katarak. Katarak. Bukan, itu penyakit katarak. Avatar. Ini siapa katarak. Katarak betul. Guys, siapa namanya? Oke, yuk let's go. Nah, ini kita siapa? Nah, kalau kita apa? Coba pakai kekuatan lain enggak bisa nih. Coba kekuatan udara ya. Nyeplos. Nyeplos, enggak bisa. Harus sesuai, guys. Oh, guys. Kita bisa guys, bangun tanah, guys. Menurut kalian. Oh, ya. Dulu Bibi tanya Mister. Iya, kenapa Bibi? Ya. Kenapa Katara? Kenapa Katara? Lah, paling suka kekuatan yang mana? Kalau aku paling suka kekuatan api. Paling GG. Ini kenapa? Tapi iya. Itu yang jahat bukan sih, Mister? Iya, tapi api yang jahat betul. Oke, okay, kita kesini ya, Bi ya. Guys, kalau kalian paling suka kekuatan yang iya betul, guys. Sama avatar. Ya, The Last ya. Airbender. Oh, berarti aku kekuatan alami aku, kekuatan natural aku ini ya? Angin ya? Air ya? Angin. Air. The Last Airbender. Udara, oh, udara. Iya, bener. Udara, dengarkanlah aku. Huh? Itu kan lagunya? Apakah dia mengingat diriku? Gitu kan? Aku di sini menunggunya, masih berharap dia menotisku. Gitu kan? Bukan. Ayo sini. Let's go. Nah, ini ada kayu-kayu yang menghalangi. Kenapa? Ngomong apa si Bibi? Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, Bibi Paramen. Wah. Tolong editor jangan lupa. Jangan lupa ya guys ya, jangan lupa editor. Oke, kita dengan kekuatan api langsung membakar semuanya. Oh, ini api. Waduh, keren kan? Tuh, air. Kita merasakan panas, guys. Oke, ini kita pakai kekuatan tanah untuk bisa nyebrang. Oke. Tanah nyebrang nih. Telat sih. Telat. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Habis itu kita pakai kekuatan air untuk menyusutkan air ini. Air ya. Nah, di depan juga pakai kekuatan air tuh. Apa? Hah? Jangan ngomong begitu. Tolong editor jangan ngomong begitu. Beda itu. Oke, itu di-cut aja. Di sini kita harus pakai nih, si Bibi kenapa diem-diem baik, guys? Dia habis taubat kali, guys. Habis taubat dia, guys. Habis taubat. Kita pakai kekuatan tanah. Let's go. Wah, kita kedorong. Malah kedorong. Kencet. Nah, ini pakai kekuatan udara. Tapi air artinya adalah udara. Iya, air itu artinya udara dalam bahasa Inggris, guys. Jangan salah. By the way, ini panjang banget, Bi. No, sampai atas, no. Wah, parah, Min. Kita sampai cahaya matahari. Oke, ayo. Sampai menuju ke bulan. Menuju ke matahari itu. Ayo cepetan. Itu lihat deh, itu. Ya nggak apa-apa kan, kita udah punya kekuatan api, jadi oh, kita nggak akan terbakar dengan matahari, guys. Kalian siapa yang suka ke matahari, guys? Oke. Huh? Kita pakai kekuatan. Lebaran ya, guys ya. Ah, itu matahari lain lagi. Matahari udah bangkrut, Bibi. Parah, Min. Iya, udah kagak ada di Indonesia. Kasihan. Bukannya masih ada? Kagak ada, Bibi. Gimana sih kamu nih? Ih, masih ada di rumah Bibi, masih ada. Bisa masih ada, serius. Gitu. Iya. Ada. Udah di sini aja di daerah Mister aja udah banyak yang tutup. Ya tapi masih ada. Oh, masih ada ya udah. Alhamdulillah kalau begitu. No! Kenapa Mister jauh banget jatuhnya? Buyanya lagi nonton sedih loh. Ya di sini kan memang kenyataannya gitu, di sini dia bangkrut makanya tutup. Kesian ya, makanya aku juga. Banget, udah. Setiap inian tuh. Iya, setiap lebaran ya. Ke Ramayana, ke matahari ya. Mungkin kayaknya ini okay. Mister tuh gak suka berbelanja. Betul, ya udah kita pakai kekuatan api dan membakar kayu-kayu jelek ini. Ini mau duluan. Oke okay. Air, ada tornado. Mana? Oh, wow, kita akan butuh. Ada tornado, kita kasih tornado. Kita kasih tornado. Pakai kekuatan api gak sih? Jadi kita akan membuat tornado. Wah, betul, tornado api keren. Meninggoy kan dia. Aku adalah kekuatan api. Ini adalah natural aku nih. Tuh, DNA aku adalah DNA ini angin. Tuh, karena aku adalah guys,
padahal Avatar. Ada tahu tornado api keren banget. Tornado guys, api. Kalian suka nontonin tornado enggak? Tornado api mah skillnya hero apa ya itu? Oke, enggak tahu dah. Dah, let's go. Bisa lewat nah. Sini katanya nih. Sini wih. Aja woi. Nah. Wih, terbang tebrang. Let's go, kita tebrang. Let's go. Nah, masih jauh noh. Sampai ke atas langit udara. Jadi ininya okay. Bisa ini. Kita pakai elemennya guys. Betul. Yang paling GG kekuatan apa guys? Kekuatan yang paling GG sih yang paling kuat powerful sebenarnya api sebenarnya. Ini elemen apa ini yang dipakai nih? Ini. Oh, elemen elemen udara. Udara. Kok udara sih? Emang iya? Okay. Emang ya? Kayaknya kebalikannya kan bibit tanah tadi ya. Mister tuh kayaknya api. Apa tuh? Guys, api. Karena suka marah-marah. Oh gitu. Tidak, aku iya. Tidak pernah marah-marah, Bibi. Editor Mister itu. Tidak. Air. Elemen apa dia? Mrs. Air. Huh? Oh gitu. Tahu-tahuan dia editor Mister. Astagfirullahalazim. Oke. Okay. Mana nih? Mana nih kok enggak muncul? Enggak muncul. Oh, harus nah. Dipencet dikit. Tuh, dia malah terjat. Dipencet dikit enggak ngaruh. Apanya dipencet? Oh, diklik. Dulu. Iya. Diklik sih. Iya, sekarang harus diklik modelannya. Ya, nah, let's go. Kita lanjut saja. Kasih ini. Oh, tadi bisa otomatis keren loh. Oke, aku mau duluan ya, aku mau ninggalin Aisy Bibi. Ya itu masih jauh. Bisa ini kan sampai 50 stage tahu? 50 stage. Astagfirullahalazim. Cepetan, boro. Ayo enggak tahan. Terororet. Menggunakan okay. Kekuatan apa tadi iya, tidak bisa membantu umat manusia. Avatar enggak tahan. Guys, coba kalian tulis ya. Udah okay. Berapa lagu yang Mister nyanyiin guys? Betul. Enyak keliwatan. Di satu video ini Ayi doang. Dilepas di hutan. Bibi kelewatan. Sampai-sampai Ayi nge-record sampai marah-marah. Yeay. Let's go sini. Nah ini cepetan buru. Kita harus buru-buru ini. Ya di sini ada labirin. Ada batang pohon, makanya kita akan. Iya, ada labirin, langsung aja ke sini. Ah, sangat EZ. Penuh kemarahan gitu. Betul, guys. Tapi sangatlah energik ya, energik dan juga kuat-kuatnya. Huh? Oke. Okay. Oh, ini. Ya, guys, menurut kalian set. Yang paling kuat itu elemen apa, guys? Sebenarnya yang paling kuat elemen angin. Angin serius? Adalah. Ini pakai elemen angin ya? Bibi sini. Udah serius set. Gitu ya. Yang paling kuat ya, elemen angin itu, betul. Sini. Ya kan Avatar Aang elemennya angin. Berarti dia yang paling kuat. Gimana? Lah dibakar kah? Oh pakai elemen itu, tanah. Perasaan tanah. Si Bibi jatuh mulu. Yeay Mister pengen tuh. Pengen aduh. Tuh masih tuh. Oke. Tapi gak bisa ya. Pencet. Iya aku terlalu jago. Karena aku pengen menyelamatkan umat manusia. Oke. Okay. Makanya aku jadi wih, ada lahar-lahar di depan, Bi. Cepetan. Ada lahar-lahar. Udah, 29. Berapi. Oke, kita pakai elemen ini dulu. Tuh. Okay. Set. Wih, ini keren banget ini mah. Ini air kah? Keren sangat ku tengok-tengok. Oke. Okay. Air okay. Kah? Air, pencet. Nah, ini api nih, guys. Oke. Okay. Coba aku cobain dulu. Anget, enak. Air, anget. Cuman anget doang, waduh. Nah, kalau Bibi tidak terasa okay. Apa-apa. Mestinya kalau kita jadi elemen air, kita bisa lewatin dong, Bi. Coba nah, ya. Tapi kan airnya gak cukup. Hap. Bisa, airnya no. Cukup. Bisa. No, lihat, no. Bisa. Tapi tuh. Itunya tuh. Bisa berkurang HP-nya. Ya, tapi bisa. Coba tuh, lihat HP-nya. Mana enggak? Enggak ya, salah kan lagi. Yang penting gak mati. No, lihat no. Keren kan ini Mister? Gimana? Kita harus lompat okay. Ke bawah kah? Kita harus pakai elemen air. Kemudian kita klik airnya. Oh let's bukan. Let's go. Let's go. Ah! Susutlah air. Bibi kok gak susut? Ke bawah dong tenggelam. Ya, serius? Iya. Lah. Let's go. Oke, okay. Berarti kita tinggal ke sini nih. Let's go nih. Oke, okay, sebentar lagi kita bisa ke langit. Filmnya? Belum. Film aku nontonnya yang di Nickelodeon. Let's go sini. Tuh. Iya, kita pecet. Ayo. Kalian paling suka air. Karakter siapa, guys? Bibi enggak hafal nama-namanya. Paling Mister keren apa? Zuko. Zuko. Itu elemen apa? Api. Elemen api kalau enggak salah ya. Berarti benar kalau enggak salah, Bi. Ye. Zuko. Oke. Tuh bentar lagi kita sampai ke langit. Ye. Serius? Itu masih jauh banget nih. Serius masih jauh banget? Iya. Lah iya. Astagfirullahalazim. Agak gagal menyelamatkan
menyelamatkan dunia. Makanya guys, like video Mister sekarang juga supaya kita bisa menyelamatkan dunia nih guys. Dan guys, kalian iya, harus share video Mister, kalian harus bilang Avatar Aang. Kalau sekarang betul, Mister telah jadi avatar. Iya, guys. Avatar Aang guys. Pengendali iya, ap, pengendali Mister angin jadi bebek terbaik. Iya betul. Tapi Mister udah botak nih guys. Botak bener enggak sih? Botak. Kemarin juga 46 botak. 46 sih ya gini. Guys, katup. Guys. Enggak boleh ya? Enggak boleh. Oke, okay, Mister sudah menjadi, tolong editor dihapus yang tadi. Oke. Okay, jadi botak. Waduh. Botak. Apaan? Botak. Bot. Astagfirullahalazim. Bot. Ini botak. Mantap. Botol, botak pentol. Yeay. Oh, gitu maksudnya si Bibi guys. Mister, Mister yang sapuin guys. Biarin aja. Nih. Sini. Aja. Sini. Tuh, sini. Ini udah ah, let's go. Kayaknya. Let's go. Ini masih panjang, cepetan. Ya Allah masih panjang, Bi. Mister Bibi kayaknya mau pensiun aja deh jadi avatar. Jangan begitu, nanti kasihan umat manusia. Apa-apa, butuh bantuan bisa kita. Umat manusia butuh bantuan kita, Bi. Masih ada halo, Arif Ultra Titan TV Man Upgrade. Jangan, jangan dibilangnya itu mulu. Nanti ada yang cemburu. Ada yang apa? Ini cemburu kamu, apa? Iya kamu disebut mulu. Aku kesal gitu. Berantem nanti di komentar. Jangan Bi. Jangan. Ya, ya. Okay. Jatuh lagi. Lah kok Mister begitu terbangnya. Ntar guys. Set. Loh terbangnya ya. Nah ini benar. Tapi kan maksudnya masih okay, ada superhero, Ultra, superhero Ultra Titan TV Man. Aduh. Gitu loh. Jadi gak mesti ya kita udah kali aja. Sampai sih, level berapa nih? Sampai level 50 aja ya. Sampai level 50. Kayaknya ini sampai level 100 deh. Berarti kita baru setengah jalan guys. Berarti kita baru setengah jalan untuk menyelamatkan umat manusia. Makanya guys, like video ini sekarang juga ya. Sampai level 50 aja nih guys. Kita mainin guys. Let's go. Wah ini jangan sampai terjatuh sih Bi. Eng-eng apa yang apa? Banyak uangnya? Avatar Eng. Oh. Ang apa yang banyak uangnya? Avatar Ang. Angpau. Oh. Angpau, oh gitu maksudnya. Lucu banget. Lucu banget. Yeay. Oke. Okay. Bibi baru tebu loh. Oke. Okay. Ang apa yang banyak? Coba, oh, bener juga. Coba coba bisa enggak bikin satu? Aku bisa, tapi kamu harus coba ketawa ya yang terbahak-bahak ya. Walaupun udah tahu ya. Ya, tolong ya, tolong ya nih. Ya harus dari Ang lah. Enggak, aku enggak mau. Pokoknya ini, dengerin. Hewan-hewan apa yang paling kaya di dunia ini? Beruang. Astagfirullahaladzim, Bibi. Bilang gak tahu gitu. Tolong. Ulang. Bibi. Kenapa hewan. Nih, ya. Kenapa kita harus beli cumi-cumi? Karena rasanya hah? Itu kayak gurita. Salah guys, Mister tuh emang gak ini. Apa? Karena kalau gratis namanya cuma-cuma. Ih, gak lucu guys, gak lucu. Udah berapa nih? Udah 46. Ayo 4 lagi, 4 stage lagi. Gak hah, lucu, padahal Mister gak punya tebak-tebakan kayak gitu. Aku punya, tadi kamu gak jawab. Gimana sih? Bibi jawab, Bibi jawab bener malah. Langsung jawab bener, Mister gak bisa jawab. Ya udah, apa ya tebak-tebakan guys? Kenapa ubur-ubur jalannya cepat? Jalannya lambat. Ubur-ubur. Kenapa itu? Kenapa ubur-ubur jalannya lambat, guys? Gak tahu. Gak tahu, aku gak tahu. Coba kalian komen, guys, di video kenapa, Mister, guys. Astagfirullahaladzim. Bibi jawabnya di kolom komentar aja. Oke, okay, kenapa ubur-ubur biar jalannya cepat? Karena. Kenapa? Biar. Kenapa ubur-ubur jalannya lambat? Kenapa jalannya lambat? Gak tahu. Kalau jalannya cepat, berarti ibir-ibir. Apaan dong? Hampir betul tapi salah. Oh, karena aja kalau jalannya cepat adalah nggak tahu aku takut salah. Kenapa? Iya. Jalannya lambat ya. Karena kalau jalannya cepat namanya buru-buru. Oh gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Payah. Kayak nih udah setengah jalan nih, Wi. Ah udah. Okay. Udah ngos-ngosan banget nih aku nih. Aduh. Latihan menjadi Avatar Aang. Wah, iya bener setengah jalan, Wi. Paramin. Ya udah, guys. Udah kan kita di sini. Iya, sini aja. Guys, kalau kalian pengen melihat Mister melanjutkan game yang satu ini dan menyelamatkan umat manusia dari monster, tulis aja komentar kalian di bawah, guys. Okay. Avatar Aang dan juga Katarak pamit undur diri. Dadah. Yang boleh bagi tuh, lihat nih. Lihat nih. Tuh, aku bye-bye. Avatar Aang beneran. No, lihat no. Widih, 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 widih.